pergi aja lah. Maksudnya? Hati-hati mas. Aku tak akan pergi kalau kalian masih mengganggu orang itu, paham? Bukan urusan lo, bangsat lo. Setan kalian. Boys. Mas, pegang-pegang, gak sopan banget. Oh, di sini aja nih, kayaknya enak. Oh, kayaknya mereka gak pada mabuk. Gak tahu deh. Mas, dipegang-pegang gak sopan deh. Temenin kita dong. Temenin mata kau, temenin. Pegang-pegang, kau tidak sopan. Enggak kok, mana-mana. Kalian ini bau banget mulut-mulutnya. Mau minum. Oh, kalian ini minum ya? Mana jangan pegang-pegang dong, jangan pegang-pegang dong. Pada kalian ini itu pada kenapa sih? Sopan banget. Biasa. Kita nikmati aja, ayo malam ini. Apa sih? Gak usah kayak begitu ya. Ini mau kemana, Mbak? Kita ini lagi nongkrong di sini, jadi kalian ini jangan macam-macam di sini. Ikut nongkrong nggak di sini? Enggak, kalian ini pada mabok, kita nongkrongnya nggak mabok. Udah mending kalian sana pergi. Ngapain di sini? Minum dulu. Eh, gak usah macam-macam ya. Happy-happy aja malam ini. Kalian ini minum apa sih kok pada kayak begini? Norak banget deh. Toh, jadi orang bernora. Asem-asem, Mbak. Asem-asem. Mau kakao atau asem? Mbak. Diem. Ikut sama kita, yuk. Ikut-ikut kemana? Ikut-ikut. Udah lah, Mbak. Diem kau, diem. Gabung sama kita lah. Ngapain gabung? Gak ada gabung-gabungan sama kalian ini. Ikut, Mbak. Eh, jangan tarik-tarik dong. Ini pada mabuk. Kalian ini mabuk-mabuk, gak usah rese. Minum-minum gue usah rese, paham? Bisa kayak begini. Pegangin. Mereka pada rese semua. Iya, takut jadinya rese. Mabuk apaan sih? Pegang-pegang. Bisa kayak begini, kata saya juga. Pergi, jangan ganggu kita lah. Udah lah, lebih baik kita duduk dulu. Kita ngobrol santai, biar enak lah. Lebih baik kalian pergi, jangan di sini. Saya gak mau, ada kalian pergi dari sini. Saya lagi nunggu teman saya di sini ya, jadi jangan bikin rusuh di sini. Enggak. Kalian ini enggak usah ikut-ikutan deh. Diam, karena aku diam di sini gimana sih? Bawa boy. Enggak. Enggak mau. Mabuk apa kali semua ya? Enak kita ngobrolnya duduk dulu gimana? Ayo duduk dulu. Kalian ini mabuk apa sih? Itu apa juga di botol? Bagi. Bagi. Biar. Mabuk apaan kayak gitu? Enggak. Enggak. Enggak, awas ya, Bang. Udah sama pergi. Awas enggak. Ih, jangan pegang-pegang aku. Bagian. Tolong. Ayo. Siapa? Dalam ini udah ngakotin ayo. Mana ini? Mana ini? Udah ngakotin ya. Abang gue ini udah ngakotin. Kabur yuk. Kita ngobrol aja yuk. Berisik kalian ini, tahu enggak sih telinga saya jadi panas ini. Ayo Mbak, ayo ikut kami aja. Lepasin saya, apaan pegang-pegang saya? Enggak usah pegang-pegang. Kita orang baik, kita orang baik. Iya betul. Lepasin saya. Rokok. Ih, berisik. Enggak mau. Hah?
Kayaknya udah parang ini bang ya. Ayo. Bau lagi mulutnya. Bau minuman apa kali? Banyakkan minum apa sih namanya? Nongkrong bareng aja. Enggak. Oh no, enggak. Ya Mas ya, tolong ya. Tolong ya Mas ya, nggak usah pegang-pegang ya Mas ya. Kemana kami antar ya? Enggak. Saya bawa kendaraan sendiri. Mbak belum tahu gua kan. Belum tahu kan? Belum. Apa? Masih ngomong apa sih ngomongnya balero? Lagi mabok sana pergi. Hei. Kalian nggak sopan pakai jadi orang. Enggak. Enggak usah menang. Ya Mbak, siapa? Lo ikut sama gua ayo. Enggak bang, mau kemana ini bang? Ikut gua. Ya. Mana gua ini sini. Kok ya. Ini wilayah abang emang kenapa? Walaupun ini wilayah abang juga, kalau abangnya kayak begini kita jadi pada takut bang. Enggak ada yang mau kesini lagi nanti. Kalau lu nggak nurutin abang gua, lu bakal sadis lu di tangan abang gua lo. Ya emang ini siapakah, sama-sama manusia? Iya ya. Abang ini yang punya kawasan sini. Nah, gimana ini bang? Abang ini mau sama dia? Mau. Ini jangan sayang. Udah kita bawa aja tuh bang. Iya. Hah? Bawa aja. Bawa. Kita bawa aja tuh bang lah. Ngapain sih kalian ini? Udah deh. Nggak usah kayak begitu ya, kalian ini. Gua. Ya ikut kemana? Ikut ke kosan gua ya. Enggak, saya mau pulang aja, tolong. Ngapain kita ke kosan abang? Iya, yang bikin bahayanya kan kalian. Justru kami. Justru sini wilayah gua. Udah, betul. Siapa yang mengganggu gua itu? Udah, abang gua aja yang pulang sana. Ya kan yang bikin rusuhnya juga abang-abang ini. Kalau nggak ada yang bikin rusuh juga nggak bakalan kayak begini. Gua pulangnya pengen mbak ini. Kita berdua. Nggak mau. Kita pulang aja yuk, kita pergi. Abang, abang gua kalau udah keke nggak bisa. Keke apa keke? Keke. Ayo. Gua mau tanya, kalau tukang nasi Padang di mana? Tahu. Di sini ada yang deket gak? Temennya kali ya. Sudah makasih bang ya. Mas, temennya kali ya. Itu kayaknya. Bukan. Mas, tolong kita, Mas. Kenapa, Mbak? Mas, tolong. Tadi abang kan nanya nasi goreng. Iya, Pak. Nasi Padang di sana, Bang. Nasi Padang di sana ya. Tidak, tunggu dulu. Ini kenapa, Mbak? Mas, tolong kita, Mas. Kenapa? Kita ini mau dibawa sama mereka. Oh, enggak, ini. Kita diganggu sama mereka, Mas. Ini teman-teman, ini teman. Tunggu dulu, satu persatu. Kita diganggu sama mereka, Mas. Diganggu sama mereka. Iya. Gini nih. Ini pacar gua berdua, pokoknya lu jangan. Oh, pacarnya. Campur urusan gua. Oh, ini pacarnya, Mbak. Mas, Mas jangan percaya mereka, Mas. Mbak, gini, ini kan pacarnya, Mbak. Mereka bohong. Kalau Mbak pacarnya, ya sudah, Mbak ikut saja sama mereka. Ini bukan pacar saya, Mas. Kenapa, Bang? Bang lagi ribut. Lagi ribut. Iya. Tapi jangan di sini. Tapi jangan main kasar pula ya. Iya. Kalau abang main kasar, nanti banyak warga dari sini, bang. Mas. Nanti serbu abang. Mas. Ya. Mas, tapi ini bukan pacar saya, Mas. Apa? Mereka udah gangguin kita, Mas. Nanti tutup nanti persimpangannya nanti. Iya, baik. Jadi tutup. Iya, ya. Tapi kayak mana? Ini kenapa? Abang mabuk. Udah, abang sana ini urusan. Ini Mas, tolongin kita, Mas. Mereka pada mabuk. Abang mundur sedikit. Tidak apa-apa. Tunggu, Mbak. Abang kenapa mabuk? Ya, abang gua lagi mabuk ini. Mundur sedikit. Abang gua lagi mabuk. Iya. Abang tahu tidak ini bulan puasa? Enggak usah ceramah lah. Di sini abang gua lagi mabuk teler nih. Mbak betul pacarnya? Bukan, Mas. Saya nggak tahu mereka siapa. Kalau bukan pacarnya, kenapa Mbak ini bersama mereka semua? Mereka tiba-tiba datang gangguin kita, Mas. Bohong, itu bohong. Mereka yang bohong, Mas. Kita yang gitu. Kita lagi nunggu teman kita di sini, Mas. Terus mereka tiba-tiba datang ke sini dengan sendiri tuh, keadaan mabuk. Mereka pada mabuk semua. Terus kita tadi mereka pegang-pegang kita, colek-colek kita, ya, muka Mas. Kita abis digini-gini sama mereka. Sama aku ditarik sama mereka, Mas. Bohong itu, Bang. Bohong itu karena dia ini membuat masalah sama. Tidak, Bang. Kayak gini saja. Abang sini, Bang. Abang mundur saja, tidak apa-apa. Bang, sini. Abang sini. Ini kan bulan suci Ramadan. Kenapa abang ini malah mabuk-mabukan? Kutanya. Kenapa abang ini malah minum minuman keras? Hah? Itu hak kita dong. Iya tahu hak kau. Tapi setidaknya jangan tempat umum. Walaupun tidak di tempat umum pun tidak boleh. Kau ini. Kau ini. Lo udah tahu belum ini? Abang siapa ini yang punya kawasan di sini? Oh, kau yang punya wilayah sini. Iya. Yang punya tempat sini. Betul. Abang ini lah yang terus memangnya kalau yang punya tempat di sini memang kenapa dia
harus nurut sama dia semua. Iya betul. Udah pada segan orang-orang sini sama abang ini. Sudah pada segan. Iya. Terus namanya kalau kau ini wilayah, kau jadi orang sini tuh harus patuh kepada kau. Iya. Tidak begitu. Iya, ini tempat-tempat umum, siapa saja boleh kesini, siapa saja boleh menempati tempat ini. Fasilitas umum, bukan hak pribadi. Iya. Mau kau di sini pun mau preman, mau kau di sini pun ketua di sini. Tapi keamanannya dari dia, Bang. Keamanan itu ada kepolisian, ada satpam, ada security. Bukan kalian, bukan preman-preman. Macam mana rupanya pula? Dengar pula, Bang, dengar. Mbak diganggu. Iya, Mas. Terus kalian kenapa? Mundur sedikit. Tidak usah dekat-dekat perempuan ini, ya, dengar. Kalian kenapa mengganggu perempuan ini? Urusan gua. Gimana di sini wilayah gua semua. Itu urusan kau, aku tahu urusan kau, tapi kalau kalian ganggu perempuan di sini, kau ganggu masyarakat di sini, ya itu jadi urusanku pula di sini. Apa maksud kalian ini? Hei, gak usah ikut campur. Ya. Ini urusan kita, maksud kita. Maksud kau, aku tidak bisa ikut campur dengan urusan kau. Ini punya kawasan kita. Maupun ini kawasan kau, tidak ada hak kalian mengganggu orang lain. Termasuk kau, mau bos kau ini penguasa di sini, mau bos kau ini yang punya tempat di sini, yang jelas ini fasilitas umum. Abang yang kesini campur. Jangan-jangan abang ini mau sama cewek ini. Abang gua udah marah loh, bahaya loh kalau orang aku, marah. Aku tidak aja lo mau sama cewek ini. Bukan, aku memang kebetulan lewat, tapi kalian itu kayak orang ini teriak-teriak minta tolong, wajar saja aku bantu. Pergi aja lah. Maksudnya? Hati-hati, Mas. Dengar, aku tak akan pergi kalau kalian masih mengganggu orang itu, paham tidak? Hey, bukan urusan lo, bangsat lo. Ini jadi urusan gue. Hei, lo nggak tahu ya kawasan di sini. Aku tak peduli memang kenapa kalau memang ini kawasan kalian. Kurang ajarnya lo. Tentang kenapa? Kasih pelajaran nih. Kayak mana caranya mau kalian pasangnya? Mau duel denganku di sini? Hah? Mau duel? Setan kalian. Mbak, pegangkan dulu, Mbak. Tenang, Bang. Biar saya dulu, Bang. Ini aja. Wes. Rasakan sepatu dia gandeng deh, tak kurasa kerasa kurasa kerasa baik. Set tambah. Kita berdua, Pak. Ayo maju, maju. Ayo, Bang. Maju. Apa? Oh, lawan. Hah? Bajingan. Abang ini yang dicabut di kawasan ini. Hajar dia, kita hajar. Kita kasih bang ya, Bang. Yo, Pak. Sudah aku bilang lebih baik dengar. Dengarkan baik-baik. Lebih baik kalian pergi dari sini daripada nanti kalian kuhabiskan. Tak usah ganggu orang-orang perempuan-perempuan di sini lagi. Hati-hati, Pak. Dia kayaknya punya kekuatan, Pak. Abang terakhir. Badan gua lemas, Bang. Mbak jangan takut. Iya, Mas. Mereka ini preman mabuk. Mereka ini harus dikasih pelajaran. Karena mereka ini setiap kali berulah di sini. Banyak juga, Mas, teman-temannya bukan mereka doang. Banyak juga. Hei. Sudah. Lebih baik kalian pergi sana. Kalau tidak mau pergi, kalau kalian seperti ini terus, jangan sampai nanti mampus kalian pula di sini. Paham tidak? Ya, Bang. Dia harus kita kasih pelajaran lagi, Bang. Ayo, Bang, bangun lagi, Bang. Masih mau bangun. Bangun lagi. Lo jangan ganggu, ha? Kenempatan gua, lo. Apa, lo?
Lu ikut campur lu, hah? Lu ikut campur lu. Lah terus ke mana? Mendingan lu. Kurang ajar biar gua dulu, Bang. Yang rapi. Hati-hati kameramen, mereka menyerang bersama ini pulen. Kayaknya kita harus hajar sama-sama. Lepas kita ya. Lu diserang. Jangan ngarep lu. Jangan. Kita hajar ya. Kurang ngajar lu. Rapet. Mas itu mereka kenapa, Mas? Kenapa, Mas, mereka? Itu kubuat kaku. Ini jema kerambet ada leker beta. Allahin. Kok bisa gitu ya, Mas ya? Ini sakti juga ya, Mas. Tidak, aku tidak sakti. Aku orang biasa. Tapi mereka sulap. Bisa kayak begitu. Aku sulap. Sulap. Emang Mas ini pesulap? Sulap. Pesulap apa? Tunggu pula ya. Iya, Mas. Senang saja. Bismillah. Yang meredak kencang bukan hari Senin Kamis ya. Allah. 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 Kau diganggu tiap hari sama mereka? Iya, Mas. Tiap hari mereka mengganggu kalian semua? Iya, Mas. Dengar, tahu tidak kenapa mereka mengganggu semua? Tidak tahu kenapa, Mas. Kau tahu ini bulan apa? Ramadan. Kenapa pakaianku kayak itu? Habis belum kerja, Mas. Tutup! Iya, Mas. Sini, tasku. Kerja, kerja, kerja. Memang tidak bisa kau ini pakai baju yang lebih bagus. Hah? Kau tahu tidak apa yang membuat kalian ini digoda sama manusia? Tidak. Kenapa yang kalian dibuat sama preman-preman? Kenapa, Mas? Set. Dan aku paling benci dengan perempuan-perempuan yang pakaian seperti ini. Kok keren suka, Mas? Iya, iya. Cih, diburi air resep gue. Tangkurak dia. Dengar, kejahatan itu terjadi bukan pada ada niat. Ada kesempatan. Justru karena ada kesempatan melihat body kalian, penjahat ini mau melecehkan kalian. Paham tidak? Iya, Mas. Kerja apa? Kerja malam. Allah, pangeran. Enggak, Mas, saya mengantar doang. Bohong dia. Beneran. Saya cuma nganter. Betul tidak dia sama bohong kan? Enggak, saya cuma nganter, tapi kalau enggak. Emang ada yang mau ya saya mau. Gitu. Kau ini bulan suci Ramadan bukannya kau ini ya Allah astagfirullahalazim. Aku tahu ini hak kalian, aku tahu ini pribadi kalian, tapi setidaknya kalau kalian seperti ini, kalau tidak ada yang mengarahkan kalian akan lebih tenggelam lagi. Paham tidak? Ya, dalam kelumutan dosa, Mas. Itu pula. Kan kita cari uang. Kalian tidak takut dosa, kalian tidak takut Allah dengan kayak ini. Orang berbondong-bondong berpuasa, orang berbondong-bondong menutup auratnya, orang berbondong-bondong pula buat sholat taraweh. Hah? Memperbanyak amal ibadah, memperbanyak juga amal perbuatan. Justru kalian malah menjelekkan diri kalian, justru kalian ini malah menjatuhkan harga diri kalian. Astagfirullah. Mas, kenapa, Mas? Kenapa, Bang? Kau bilang tadi mabuk, kau juga bawa minuman ini. Makanya aku marah. Ya kan minuman kita mah nggak sampai kayak begitu, Mas. Iya, Mas. Kau ini, kerja malam kau goda-goda laki-laki? Iya. Liran di luar kok digoda laki-laki tidak mau? Iya. Ya karena mereka nggak ada duitnya. Lihat aja. Bener tampangnya gak? Kayak begitu. Astaga, karena kalian ada duit kan? Setan. Ya kalau ada duit sekarang kita layanin. Gara-gara pakaian kau kayak gini. Mereka menggoda. Mereka menggoda kalian. Kalian tidak mau bukan? Itu salah kalian. Coba tolong kau rapikan pakaian kau. Paham tidak? Ya saya tadi nggak sempat ganti baju, Mas. Nggak sempat ganti baju kau. Ini malam-malam bukannya kau di rumah, tadarus, puasa besok pula. Diam sini. Aku paling benci, karena benci kenapa? Karena aku kasihan sama kalian semua. Aku peduli sama perempuan. Tidak mau itu derajat perempuan dijatuhkan sama laki-laki. Tidak mau aku dilecehkan perempuan-perempuan semua sama laki-laki. Paham tidak? Paham. Kalau tidak melihat kau begini, tidak ada tuh laki-laki yang tergiur. Akibat apa laki-laki ini banyak dosa? Kutanya. Apa, Mas? Akibat.
Kok Mas oknum, jadi oknum, sih mukanya Mas? Jadi karena oknum-oknum perempuan, ha? Haturan punya banyak pahala. Ada kalian lewat tak kecangcut doang. Habis pahala aku pula di sini. Ya kan saya mau pakai baju, Mas. Pakai baju, pakai baju. Aku juga pakai baju. Diam sini. Iya. Maaf, kameramen. Kasihan aku sama mereka semua, sahabat. Pokoknya apa-apa, dia juga nanti yang disakiti. Dia juga yang dilukai. Tahu kita juga nanti yang kena dosanya. Karena melihat begini, kalau tidak dilihat, sayang, kalau dilihat dosa. Makanya capek. Kita capek-capek mengumpulkan pahala, lihat begini yang hancur semua. Aku kasih pelajaran, kok panas. Aduh. Panas. Panas kau. Panasnya. Ku bakar badanku. Panas. Enak kok seperti ini. Belum ini api neraka, paham tidak? Ku buat kau terbakar. Panas. Enak kau, ha? Belum kau masuk neraka ini, baru di dunia. Panas. Ku buat kau terbakar. Tadi kau sudah panggil? Bagus. Biar mereka diamankan saja ini. Suruh nanti suruh ke sini saja. Tapi ini kita kasih pelajaran dulu. Sini kau. Sini. Duduk kau sini. Duduk. Sini. Cepat. Duduk. Diam. Sini. Sa. Terus, geser rapat. Macam-macam. Ini harus diberantas orang-orang macam seperti ini. Betul tidak? Mengganggu. Kalian mau berhenti tidak berempat ini? Bertanya. Hah? Jawab. Enggak, Bang. Tidak mau berhenti? Enggak, Bang. Sama sekali? Enggak. Yakin tidak mau berhenti? Enggak, Bang. Ini caranya bikin mereka jera, ini caranya bikin mereka berhenti dari minum-minuman, bikin mereka berhenti dari kegiatan mereka ini, bikin mereka berhenti untuk memalak dan mengganggu orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, untuk orang yang kusentuh, untuk orang yang kusentuh. Dengarkan baik-baik kata-kataku, untuk orang yang kusentuh, untuk orang yang kusentuh. Dengarkan baik-baik kata-kataku. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dengarkan kata-kata baik-baik. Untuk kalian semua berempat, dengarkan kata-kataku. Ketika kalian nanti bangun, kalian akan melihat yang di mana api neraka besar sekali dan api neraka panas sekali, dan kalian akan merasakan terbakar tubuh kalian, dan kalian akan merasakan panasnya api neraka, dan kalian akan merasakan di mana sakitnya api neraka. Anggukkan kepala kalian kalau kalian paham. Dengarkan baik-baik, dengan baik-baik. Bila hitungan 1 sampai 3 nanti, ku hitung sampai 3, kalian akan melakukan apa yang kuperintahkan kepada kalian semua. Lebih dalam lagi 1, lebih dalam lagi 2. Lebih dalam lagi, tidak akan pernah menolak apa kata-kataku, dan kalian di sini akan terasa berada di neraka dan panasnya api, dan kalian akan merasa tersakiti, dan kalian akan merasa kepanasan. Lebih dalam lagi, 3. Panas. Ampun ya Allah. Panas. Oh iya betul. Orang yang terbakar ketakutan ya karena begini. Mau bertobat tidak? Kalau tidak mau bertobat, kalian akan terbakar terus. Panas. Mau bertobat tidak? Yo, panas. Kau lihat apa? Kau lihat apa? Lihat api. Lihat api. Iya. Badan kau kenapa? Panas. Panas. Makanya kok. Makanya kok bertobat. Panas ya Allah. Mau bertobat tidak? Panas ya Allah. Mau bertobat tidak? Betul. Panas ya Allah. Kau lihat apa? Saya melihat api besar ya Allah. Terus kok terbakar di situ? Ya tuh. Panas kau. Ampun. Mau berhenti tidak? Hah? Ampun. Mau berhenti? Ampun ya Allah. Kau tengok apa? Kau tanya. Kau tengok apa? Api itu besar banget. Mau berhenti tidak? Ya bang. Dan kau? Lihat apa? Kau tanya. Api besar. Panas. Mau berhenti tidak? Iya bang. Baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik untuk kalian semua. Berhenti, berhenti, diam, 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 diam. Semuanya untuk orang semua. 4 orang diam lebih baik lagi. Lebih lelap lagi, lebih lelap lagi, lebih lelap lagi. Kalian diam di sini. Dengarkan baik-baik kata-kataku. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Perhatikan kata-kataku untuk kalian semua berempat. Dengarkan. Untuk kalian semua,
Kalian akan menyesali perbuatan kalian, kalian akan menyesali kesalahan kalian, kalian akan menyesali yang dimana yang pernah kalian lakukan kepada orang lain, melukai, merugikan, dan menodai perempuan-perempuan. Bila kalian bangun, kalian semua akan ketakutan bergila melihat perempuan, dan kalian di sini akan berhenti perbuatan kalian dan tidak akan kalian lakukan lagi. Satu lebih dalam lagi, dua lebih dalam lagi, tiga, bangun. Ini perempuan sih. Kenapa mas? Kenapa mas? Saya perbuatan saya, ampuni saya, ampun. Mereka aku sugesti, biar mereka berhenti, biar mereka tidak membalap, biar tidak, mereka tidak mabuk. Ampun mas. Saya tidak akan mengulangi lagi, ampun. Saya menyesal, ampun. Biar mereka bertobat. Ampun. Takut kalian? Kalian mau perbuatan kalian mau diulangi lagi tiga? Tidak. Kalau kalian ulangi lagi yang ada nanti kalian semua mampus, paham tidak? Iya. Belum kuhabisi kalian dengan produk kebocoran ini, dengan madu. Macam-macam kau ini. Tahu sama macam-macam. Makanya aku bilang tahu sama macam-macam. Aku paling tak suka kalau macam-macam. Ini harus kita habiskan kameramen. Kalau tidak kita habiskan mereka ini akan kebiasaan. Kita mau kita ampuni ya. Ini harus bakar mereka. Kalau kita tidak bakar mereka ini kebiasaan kayak gini terus. Enggak mau kita ampuni. Paling benci. Dengar. Dengar baik-baik. Mbak masih tidak mau berhenti? Tidak mau. Tidak mau. Tidak. Yakin? Iya. Sekarang kayak gini mah tanganku. Buat apa? Tidak apa-apa tanganku mana? Tidak apa dulu. Ampun, Mbak. Ampun katanya. Ya ampun ke kita emang kita. Tangannya kita mana? Daripada nanti ku sadarkan mereka buat lecehkan kau lagi. Enggak. Ya sudah, lurkan tangan kau. Iya. Tidur lebih lelap. Astagfirullahaladzim. Kelihatan kalau di sini kelihatan mbaknya ini seksi. Aku lihat sini saja nanti pahala aku hilang. Di belakangnya sajalah. Untuk orang yang kusentuh, untuk orang yang kusentuh, untuk orang yang kusentuh, dengarkan baik-baik kata-kataku, dengarkan baik-baik kata-kataku untuk kalian berdua perempuan. Jadi sahabat kayak gini, kusugesti mereka, bukannya aku melakukan apapun itu karena aku peduli dengan perempuan biar mereka ini derajatnya tinggi. Karena pada dasarnya derajat perempuan ini tinggi, cuma mereka saja yang bikin rendah. Ya, biar mereka berhenti dan tidak melakukan pekerjaan seperti itu lagi. Haram. Tapi lah mundur rugam, hesel laki nyerna. Bismillah. Lebih dalam lagi, perhatikan kata-kataku, lebih perhatikan kata-kataku untuk kalian berdua, untuk kalian berdua. Bila kalian buka mata nanti, kusuruh untuk kalian semua, kalian bila melihat laki-laki, kalian seperti melihat api neraka. Lebih dalam lagi satu, lebih dalam lagi nanti begitu hitungan sampai tiga, kalian akan bangun. Dua, lebih dalam lagi, tiga. Takut. Tangkurak, kaget ating. Apa? Ada api, mas. Panas. Takut. Panas. Apinya gede banget. Kenapa? Ada api, mas. Api? Kenapa lihat api? Apinya gede. Kenapa lihat api? Api. Jadi kayak gini, sahabat. Ada api, mas. Biar mereka ini berhenti. Tidak mau lakukan seperti itu lagi. Apinya besar sekali. Makanya mau berhenti atau tidak? Mau berhenti tidak? Mas, ampun, mas, ampun. Ya, mas. Minta ampun sama Allah, jangan sama aku pula. Tapi itu apinya gede, mas, aku. Mas, matiin dulu apinya, mas. Nanti yang kita mana, terbakar. Ini, ini juga? Iya. Mau berhenti tidak? Iya, kita mau berhenti, mas. Mau berhenti, kerjaan yang lain masih banyak yang halal. Iya, tak usah cari yang haram. Kalau kalian butuh pekerjaan, biar aku kasih pekerjaan kalian. Mau berhenti, biar aku sembuhkan. Iya, mas. Aku katakan kalian. Cepat, 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 cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur semua. Lalu katakan kalian lagi. Kita sembuhkan dengan madu. Bismillah. Usapkan tangan kalian. Insya Allah mereka akan sembuh dengan usapkan madu. Bangun. Sudah menyesali semua? Iya, mas. Kita kenapa bisa, nangis? Mas. Kenapa nangis? Kita udah gak mau kerja kayak gini. Kenapa kok kerja seperti itu? Kutanya. Karena kita butuh, mas. Terpaksa. Kita terpaksa ngelakuin itu semua. Tunggu satu persatu, kau. Bilang satu jari-jari cari uang yang mudah, mas. Kau tidak punya suami? Punya? Tidak? Tidak? Tidak, mas. Terus? Sudah menikah? Sudah. Punya anak? Sudah, mas. Kerjaan masih banyak yang halal, kenapa harus cari kerjaan seperti itu? Tidak ada yang terpaksa. Kalau kalian siap berusaha, kalau kalian mau berusaha ikhtiar, itu kalian pasti akan dapatkan kerjaan yang halal.
Tapi kerjaan sekarang susah. Bukan malah. Susah, pada dasarnya kalian ini malas. Ya, ingin secara instan, ingin yang enak, tidak mau capek, ingin dapat uang yang banyak dengan cara cepat. Iya. Nah, yang wangge. Iya, Mas. Begitu Mas maunya. Dengar. Ku kasih kalian kerjaan, tapi kalian berhenti. Iya, Mas, tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu. Urusanku denganku. Dengarkan baik-baik kata-kataku, dengarkan baik-baik kata-kataku. Begitu hitungan sampai 3, kalian akan bangun dan kalian akan menyesali semua. Kalian akan pergi. 1, 2, 3. Nah, sana. Tobat ya. Tobat kau, tobat. Tobat. Awas, kalau ulangin lagi kau terbakar sendiri. Sana. Dengar. Kau mau kerjaan tidak? Mau. Betul? Iya. Kalau mau, aku kasih kerjaan. Iya, boleh kerjaan apa? Kerja apa? Iya, Mas. Kau, ku ajak ke padepokan sekalian kau ngaji saja di sana. Ngaji. Kau lebih pintar lagi, kau tahu lebih paham lagi tentang agama, kau tahu lagi tentang akhlak, kau tahu lagi tentang adab. Kau tahu lagi tentang bisa kayak mana bisa menghargai diri sendiri, menghargai aurat kau itu, menjaga aurat kau itu, menghargai orang lain. Tidak menghabiskan hidup kau dengan dosa-dosa kau saja. Paham tidak? Bukan aku sebetul. Bukan aku sebenar, setidaknya aku bisa mengingatkan kalian dan meluruskan kalian semua biar kalian ini tidak terlalu terjerumus ke jalan lubang-lubang hitam. Iya, Mas. Paham? Iya. Nanti aku kasih kerjaan, kau antarkan madu saja. Boleh, Mas. Ke toko, banyak sekali pesanan-pesanan orang, nanti kalian antarkan madu. Ini banyak sekali yang ingin. Jadi cuma caranya tinggal doang. Kalian antarkan saja ke Shopee, ke toko-toko JNT sana ataupun ke JNE itu, tinggal kalian antarkan, kayaknya banyak pesanan. Dengar, iya. Itu kan kerjaan halal. Iya. Nanti insya Allah di sana akan kalian dikasih uang, ya? Iya, Mas. Paham tidak? Paham. Karena apa? Ini banyak sekali yang cari. Ini. Itu apa emang, Mas? Ini madu. Madu apa? Ini madu rukyah. Guruku kebetulan alhamdulillah bisa mengobati dan alhamdulillah juga mengeluarkan produk pengobatan ini termasuk madu. Dan banyak lagi juga ada daun kelor. Tahu tidak daun kelor? Buat mengucurkan susuk. Iya, tahu. Itu pengobatan herbal yang luar biasa, bisa menyembuhkan paru-paru, jantung, liver. Ada daun bidara juga. Tahu tidak daun bidara? Apa itu kegunaan daun bidara, Mas? Bisa menyembuhkan yang mulas-mulas, yang nongtot bool nyaho tadi ya. Tahu, Mas. Kecongean, tahasap cager. Menciduhan baik, yang ingusan aja, yang buat orang dewasa biar kuat. Ada jamu juga. Jamu apa, Mas? Jamu sakti. Bisa menghilangkan pusing-pusing, bisa menghilangkan panas, bisa menggairahkan tubuh, bisa membuat kuat. Kuat. Hudang baik, kalau buat cowok itu bangun saja. Kalau buat perempuan itu buat yang berumah tangga. Oh. Ada kulit kijang. Buat jaga diri. Takut dibegal, takut kayak tadi tuh dihantam preman, dipalak preman, nanti kalian sendiri insya Allah diselamatkan oleh Allah. Iya. Yakinkan tapi diri kalian sama Allah. Iya. Ada apalagi ada seputangan asma. Buat jaga diri, buat cari jodoh juga insya Allah, jodohnya didekatkan sama Allah ketika memegang seputangan asma. Ada garam asma, banyak sekali, apalagi garam asma itu. Tapi kita cara lihat itunya gimana, Mas? Cara produk-produknya. Iya. Kayak gini, kan orang-orang sudah banyak yang tahu. Caranya itu kan tinggal ketik saja ataupun buka aplikasi Shopee. Oh, di Shopee. Jadi di pencarian Shopee tinggal ketik saja Kimochan Al-Hikmah, ada di situ. Nah, tugas kalian bukan belanja ini, nanti antarkan biar kalian berhenti di kerjaan malam. Cuma antarkan ini barang-barang. Antarkan saja, tapi kalian sambil ngaji. Iya, Mas. Paham tidak? Iya. Bisa ngaji tidak? Bisa, Mas. Terus tadi puasa tidak? Puasa. Lah bohong, dia pas nginum puasa. Mulut kau ini bau gorengan pula. Kau puasa tidak? Puasa. Jangan bohong. Beneran. Saya kalau kerja ya kayak gitu juga pasti bisa puasa. Kayak mana Allah masih baik sama kalian semua. Kalian permainkan kayak gitu. Kalian puasa siang hari. Kalian buat dosa malam hari. Jangan begitu. Iya, Mas. Dengar tidak? Iya. Kalian mau dikabul doa kalian. Kalian mau tercapai. Kalian mau sukses. Tapi kalian ini tidak mau dekat sama Allah. Kalian menjauh dari Allah. Iya. Jangan sombong. Harusnya kalian yang mendekatkan diri kepada Allah. Paham tidak? Selagi bulan puasa ini. Paham ya? Iya. Ya sudah, nanti kau ikut ke padepokan. Kau ngontrak di sini atau kayak mana? Ngemes? Ngontrak, Mas. Ngontrak? Iya. Pegangkan dulu, aku ambil dulu ininya. Sini kameramen, aku pinjam dulu. Biar ini. Dengar. Kau bersama kameramenku atau bersama kruku ikut. Nanti kalian ke padepokan saja langsung. Atau ambil baju dulu kalian. Tapi ingat, dengar. Jangan berpakaian seperti itu. Iya, Mas. Paham? Iya. Hargai guruku. Iya, Mas. Paham?
jangan sampai merusak nanti guruku. Guruku baik. Iya. Paham tidak? Baik banget, guruku mas. Sangat baik. Jangan sampai melihat aura-aura yang tidak jelas. Iya, Mas, saya takut. Macam kayak kalian ini. Guruku paling tidak suka melihat aura seperti ini. Iya, jangan melotot-melotot, takut copot, Mas. Ya, dengar? Iya, Mas. Sudah. Dan untuk para sahabat juga hati-hati. Hati-hati juga nih kepada sahabat semua, hati-hati penipuan. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kimerjan. Jadi kepada sahabat semua, lebih waspada lagi. Kupastikan sahabat semua tahu nomor rekening Kimerjan yang asli atas nama Zaki Haikaliman dan satu lagi atas nama Ibu Hajar Dede Kutsia. Selain itu semua palsu. Dan kupastikan sahabat semua juga tahu cara pemesanannya, tinggal buka Shopee saja ketika di penjara Shopee Kimerjan Al-Hikmah. Baik, Mbak, pulang denganku. Biar diantar saja. Aku masih ada urusan. Iya. Ya. Oke, ya. Sana. Sini melunya. Bawa saja, pakai saja ini. Ya udah, kita ke kontrakan dulu ya, Mas, ngambil baju. Ya sudah, sahabat ini kematukan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuhuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 14 6849. Terima kasih.